ketahan lagi. Iya. Nah, ini kasus terjadi lagi nih. Jadi ketahan uang pas ini tarik tunai. Ini aja kebuka ya, kayak iya, di ini di lem, di segel nih sama orang. Ini udah hampir yang ketiga kalinya nih kayak gini nih. Tuh, ini keras banget nih. Jadi kalau misalnya narik uang ngambil ketahan di sini uangnya. Berarti kalau mau ini kita harus giniin dulu ya, dia bisa iya, mangap-mangap gitu. Bisa mangap atau enggak? Kalau bisa baru masukin. Ini mah tempelan nih sepertinya. Ini berarti nanti atasnya ada orang yang datang. Jadi ketika dibongkar nih, tuh uangnya banyak. Nih, uangnya ketahan di sini nih. Ini pakai lem ya Allah. Oh, sebenernya di lem. Tuh iya, ini di foto juga, Pak. Ini saya rekam. Jadi tadi nempel gini ini kan? Nempel gini. Ibu, ibu ini ngambil 1 juta, jadi 1 jutanya uangnya ketahan di sini. Ketahan. Jadi ini. Ya. Terus ditunjukkan tuh selotipnya. Ini dia pakai lem tikus nih. Ya Allah, serem banget. Ini jahatnya. Astagfirullah. Ini duitnya nih. Ini duitnya, alhamdulillah duit nah, ibu. Masih. Tadi ibu ngambil berapa? 1 juta. 1 juta coba dihitung. Pak Joko gitu. Nih, ini Pak Joko nih. Aduh. 1 2. Itu kena lem tuh ya. Iya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 begini 5 6 7 8 9 10. Alhamdulillah, Pak, 1 juta ya. Udah. Ya, makasih, Pak ya. Iya, Bu.